بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ya, kita masih melanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ketika kita diperintah untuk memohon hidayah kepada as-sirat al-mustaqim, kemudian as-sirat al-mustaqim diterangkan apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jalan Islam itu ada jalan yang jelas dan terang, tidak ada kesamaran di dalamnya, bukan perkara yang tidak jelas, dia adalah perkara yang terang. Saking terangnya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, juga datang dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Rubaq Al-Ansari, datang juga dari hadis Abi Darda. Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda laylaha kanahariha la yazibu 'anha illa hadik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya jalan Islam, sehingga malam sama dengan siang, tidak ada perbedaan. La yadhibu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Iya. Karena itulah ciri dari ciri agama kita adalah kejelasan, hal yang terang, tidak ada perkara yang tersembunyi. Dan ini adalah metode Islam, hukum umumnya mewarnai syariat kita. Ya. Antara diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin duna al-'amma fa'lam annahum 'ala ta'sidi dhalal." Apabila engkau melihat satu kaum, mereka berbisik-bisik berbicara tentang sebuah perkara secara rahasia, tidak dihadiri oleh orang umum, maka ketahuilah mereka sedang merintis kesesatan. Ya. Karena tuntunan agama adalah hal yang jelas, hal yang terang. Ya. Tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Walaupun ada hal yang disembunyikan, maka itu pada kondisi-kondisi tertentu kaitannya dengan penyampaian ilmu, dimulai dari yang kecil sebelum yang besar. Atau ada sebagian ilmu yang kadang kalau dia dengarkan pada saat itu belum bisa lagi dia cerna. Ya. Jelas ya. Dan metode kejelasan ini yang dinampak dari dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Fir'aun untuk
berjumpa, ya Nabi Fir'aun berkata, "Faj'al bainana wa bainaka mu'ayyan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makan usuhu." Jadikanlah antara kami dan antara engkau sebuah janji, kita bertemu di sebuah tempat yang datang, kita tidak mengingkari janji itu, tidak saya dan tidak kamu, kita semuanya hadir. Apa jawaban Nabi Musa? Mau'idukum yawmul zina wa ayyuhsyarun asuduha. Perjanjian kami dan kita berjumpa kalian, kita bersama-sama berjumpa adalah yawmul zina, hari keramaian manusia dikumpulkan di waktu Tuhan. Jadi katanya kita nanti berjumpa di sana di situ, tidak. Ayo depan umum. Sebab hal yang jelas, perkara dakwah. Ya, begini sifat dan jalan diterangkan secara ini. Siapa Madina? Al-Anta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Perhatikan jalan orang yang engkau beri nikmat. Menunjukkan siapa yang berada di atas jalan yang lurus ini, maka dia sungguh berada di atas sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah. Ya. Karena itu berpegang dengan isnad dan dengan sunnah Rasulullah itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Dia mengenal jalan Islam dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Engkau ya Allah beri nikmat. Pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Nikmat disandarkan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah dipermohon jalannya orang-orang yang diberi petunjuk ini, orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, kemudian kita diperintah untuk berlepas diri dari dua jalan. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan, apa bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka al-maktub alaihim, dan bukan pula jalan al-dhalin, orang-orang yang disesatkan. Ya. Dan dari kandungan hukum di sini terdapat kewajiban seorang muslim untuk menempuh jalan yang lurus, dan dia wajib berlepas diri dari dua jalan yang keliru yang disebutkan tadi. Ya. Nah, dikatakan bahwa ada tiga jalan, semuanya benar. Ya. Tapi yang diikuti adalah jalan yang lurus. Sebab itulah keselamatan. Adapun dua jalan yang lainnya, maka itu adalah kebinasaan bagi hamba. Kebinasaan bagi hamba apabila dia mengikutinya. Ya. Karena itulah kita wajib untuk menghindari jalan ini. Menghindari dua jalan ini. Ya, membenci dua jalan tersebut dan tidak ikut di dalamnya. Tidak ikut di dalamnya. Ya, maka jalan orang yang berada di atas, atau agama orang yang berada di atas jalan yang lurus, dia berilmu dan beramal dengan ilmu. Kalau dia beramal, dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Ya, ada pun orang yang dimurkai, mereka berilmu tapi tidak beramal. Ada pun orang yang disesatkan, mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Kemudian didahulukan penyebutan yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu tapi tidak beramal itu dosanya lebih besar daripada orang yang beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya. Apalagi di pensifatan yang sana dimurkai, sana disesatkan. Dan kalimat dimurkai itu lebih apa? Ya. Lebih menghinakan daripada kalimat orang yang disesatkan. Ya.
Kemudian dari kaidah pokok, hukum pokok yang terkandung di dalam ayat ini, terdapat kewajiban untuk atas setiap muslim dan muslimah untuk menghindari jalan orang-orang yang disesatkan dan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Jalan Yahudi dan Nasara, kita wajib berlepas diri dari mengikuti jalan orang-orang kafir. Jelas ya? Baik. Ini kalau diartikan ayat kepada penafsiran yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa maqtub alaihim adalah Yahudi dan ad-dallin adalah Nasara. Ini tafsiran kebanyakan ulama. Tapi kalau dilihat kepada konteks umum ayat, ayatnya lebih umum memang. Dia bisa mencakup kafir dan muslim. Karena itu kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fatihi syabahun bil Yahud. Wa man fasada min ubadina fatihi syabahun bin Nasara." Siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Bukan dikatakan Yahudi, tapi ada keserupaan. Jelas ya? Kenapa? Ya, kalau ulama rusak, berarti dia tidak beramal dengan apa? Dengan ilmunya, dia tahu, tapi dia rusak. Berarti ini mirip dengan orang Yahudi yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan. Kalau ahli ibadah kami ada yang rusak, berarti ahli ibadahnya, ibadahnya tidak tepat. Dia di atas ilmu. Ya, berarti dia beramal tanpa ilmu. Ini mirip dengan apa? Orang-orang Nasara. Karena itu mirip dengan orang-orang ini adalah hal yang hendaknya dihindari. Dan ini kaidah azimah di dalam agama kita. Kaidah yang sangat agung. Ditulis oleh para ulama khusus. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku Iqtida' Siratal Mustaqim bi mukhalafati apa? Ashab Siratal Jahim. Ya. Beliau menulis buku keharusan mengikuti jalan al-mustaqim Siratal Mustaqim dengan menyelisihi jalannya orang-orang yang mengikuti jalan al-jahim. Mengikuti jalannya al-jahim. Jadi wajib menyelisih mereka. Nah ini kaidah pokok di dalam agama kita. Ya, kita dilarang tasyabbuh. Dilarang menyerupai ahli kitab. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dan hadith Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Menguraikan tentang wajibnya kita menyelisih mereka. Dalam segala perkara. Iya. Dan diantara hadith yang masyhur adalah hadith Ibn Abbas dan Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyelisih suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari kaum tersebut. Iya. Siapa yang menyelisih suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka menyelisih jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, ini kewajiban dalam agama. Kewajiban di dalam agama kita. Ya, apa maksudnya menyelisih jalan mereka? Artinya kita tidak menyerupai mereka. Tidak melaksanakan perbuatan mereka. Ya. Yang merupakan kekhususan keagamaan mereka atau merupakan kekhususan adat istiadat mereka. Tidak dimaksud. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana saya menyelisih orang kafir? Maka jawabannya, menyelisih orang kafir caranya dengan tidak mengikuti jalan mereka. Dalam kebiasaan, dalam keagamaan mereka, maupun kebiasaan adat istiadat mereka. Yang merupakan kekhususan mereka. Perhatikan, kalimat apa? Kekhususan mereka. Iya. Jelas ya? Ini ukurannya. Kalau hal tersebut merupakan keagamaan mereka, ini secara mutlak tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau di dalam kebiasaan adat istiadat, maka yang tidak diperbolehkan dalam kebiasaan adat istiadatnya hanya merupakan kekhususan mereka saja.
hal yang merupakan kekhususan mereka. Ada pun perkara yang bukan merupakan kekhususan mereka, tersebar kaum muslimin juga menggunakannya, maka ini tidak ada bentuk tasyabbuh. Jelas ya? Tidak ada bentuk tasyabbuh di dalam ini. Tidak menyerupai orang kafir. Ya. Maka di sini perlu kita jelaskan apa tasyabbuh yang terlarang itu, supaya kita bisa apa namanya menghindari ya tasyabbuh tersebut. Jangan sampai kita jatuh menyerupai orang-orang kafir tanpa kita menyadarinya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tasyabbuh, yang dikatakan tasyabbuh itu adalah meniru atau menghikayatkan apa yang datangnya dari orang kafir. Ya. Yang merupakan kekhususan mereka di dalam keagamaan maupun adat istiadat. Ya, kalau kata meniru, menghikayatkan, ini mencakup dia meniru perbuatannya atau meniru ucapannya. Ya. Dalam hal yang merupakan kekhususan mereka berkait dengan agama mereka ataupun adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Jelas ya? Tapi perlu saya berikan garis bawah di sini bahwa kalau agama, kekhususan mereka dalam agama ini secara mutlak tidak boleh tasyabbuh. Jelas ya? Tapi kalau kebiasaan dari adat istiadat, itu adat istiadat yang merupakan kekhususan mereka saja. Kalau kaum muslimin juga gunakan, maka hilang tasyabbuhnya, bukan lagi tasyabbuh namanya. Sebab semua orang pakai, kan begitu? Orang kafir makan, kita juga makan. Ya, tasyabbuh apa tidak? Ya. Kalau mirip ya mirip, semuanya makan ya? Dari sisi bahasa. Tapi dari sisi syariat bukan tasyabbuh. Ya, karena ini adalah hal yang apa? Hal yang tersebar. Hal yang tersebar. Ya. Saya beri contoh tadi dengan memakai jas. Ya. Memakai jas mungkin saja dulu kebiasaan mereka mungkin. Saya tidak tahu ya apakah mereka dulu menjelaskan hal yang jas. Ya. Tapi sekarang ini memakai jas atau melihat negeri-negeri kaum muslimin, ya. Memakai jas itu biasa. Di Indonesia, di Yaman, di Saudi, orang pakai jas. Jelas ya. Jadi sekarang mereka ada tasyabur itu. Tidak, karena kemiripan sudah hilang, sudah tersebar. Ini kalau kebiasaan ada di sekitar. Adapun agama, walaupun seluruh manusia melakukan perbuatan itu tetap haram tasyabbuh dalam agama mereka. Misalnya pakai salib, walaupun seluruh manusia pakai salib, boleh atau tidak seorang muslim pakai salib? Tidak boleh, tidak boleh kerana dia khususan agama mereka. Jelas sampai sini ya? Iya. Baik, maka ini harus diukur ya. Dan diperhatikan apa sebenarnya yang dikatakan dengan tasyabbuh itu ya. Dan kata tasyabbuh dia dari kebiasaan adat istiadat ya, yang tersebar. Tapi kadang dia melakukan hal itu sengaja dia ingin meniru orang kafir. Ini orang kafir. Misalnya orang kafir itu punya gaya dalam minuman keras, gelas misalnya di apa namanya salib dikumpulkan. Dia tak minum minuman keras, minum air. Ya, ayo. Tapi dia contoh kalau orang minum minuman keras, dia boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Walaupun yang dia minum adalah apa? Air, sebab dia sengaja tasyabbuh dengan apa? Kebiasaan orang kafir. Jelas sampai sini? Baik. Ya mungkin sudah dipahami secara umum ya apa yang dimaksud dengan tasyabbuh. Ini kaidah-kaidah dalam masalah ini diuraikan oleh para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan sebagainya, menjelaskan makna tasyabbuh yang diukur adalah apa. Dilihat ini kekhususan agama mereka tidak boleh secara mutlak. Dia dari adat istiadat mereka, maka dilihat kalau tersebar di kalangan kaum muslimin tidak ada makna tasyabbuh. Jelasnya tidak ada makna tasyabbuh. Oh, mungkin ada yang bertanya sekarang. Pakai leggings itu enggak apa-apa kalau gitu. Ya. Jelasnya pakai pantalon tidak ada masalah. Ya. Jawabannya ya. Tidak ada masalah. Sebab dia bukan apa? Tasyabbuh lagi. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustaz itu
dia pengen lebih sempit banget. Nah, itu kalau dia sempit, dia melanggar di sudut syariat yang lain. Tapi bukan tasyabuh lagi. Syariat kita tidak memperbolehkan memakai kain yang membentuk apa? Aurat. Jelas ya? Jadi larangannya dari sisi lainnya, jangan dikatakan tasyabuh. Maka harus didudukkan, ini perkara arah yang kemana, ini arah yang kemana. Nah itulah manfaatnya seorang mengenal hukum-hukum, supaya bisa dia bedakan. Ya ini hukumnya kemana. Baik, untuk apa namanya mempertanyakan pemahaman, saya berikan kaidah-kaidah supaya supaya ada pegangan dalam hal ini seperti kaidah. Baik, saya beri contoh, atau saya beri kaidah. Kaidah yang pertama, setiap perkara yang merupakan kekhususan orang kafir dalam keagamaan dan adat istiadat mereka, maka haram hukumnya secara mutlak bertasyabuh dengan mereka. Setiap perkara yang merupakan kekhususan orang dari dalam keagamaan dan pada istiadat mereka, cara mutlak haram apa? Tasyabuh dengan mereka. Haram tasyabuh dengan mereka secara mutlak, tanpa dilihat kepada maksudnya. Oh, saya maksud saya baik. Oh, tasyabuh. Apa enggak? Tidak bermaksud tasyabuh. Walaupun dia tidak bermaksud tasyabuh, tetap dia itu apa? Dia tasyabuh. Misalnya ada di tengah jalan seorang muslim memakai pakaian apa namanya khususan pemuka-pemuka agama selain dari umat Islam. Berapa yang ya? Ada pakaiannya orang muda, ada pakaiannya orang Nasara, ada pakaiannya orang Hindu-Hindu. Dia pakai pakaian tersebut. Boleh atau tidak? Secara mutlak tidak boleh. Walaupun dia katakan, oh maksud saya baik kok. Ya. Saya tidak bermaksud meniru. Walaupun dia katakan tidak bermaksud meniru. Itulah yang dikatakan apa? Itu yang dikatakan tasyabuh. Baik, itu yang dikatakan tasyabuh. Nah. Ya. Kemudian, kaidah yang kedua. Apabila sebuah kebiasaan orang kafir sudah tidak menjadi kekhususan mereka, karena telah tersebar di tengah manusia, maka hal tersebut tidak dianggap tasyabuh. Hal tersebut tidak dianggap tasyabuh. Nah, perhatikan kaidah ini. Ini berkaitan dengan kebiasaan saja, bukan keagamaan. Sebab sudah terangkan keagamaan secara mutlak apa? Tidak boleh tasyabuh walaupun sudah tersebar. Tapi ada istiadat, ya. Kebiasaan kalau sudah dikerjakan oleh kaum muslimin, sudah tersebar oleh kaum muslimin, maka dia tidak dianggap apa? Tidak lagi dianggap sebagai tasyabuh. Sudah hilang sudah. Illah tasyabuhnya sudah hilang. Ya. Karena itu seperti yang saya contohkan, manjani gundul dipakai orang kafir. Setelah tersebar umat Islam juga pakai, dipakai perang oleh Rasulullah SAW. Jelas ya. Nah, pada kondisi yang memang memungkinkan untuk hal itu dan diizinkan. Ya. Nah, untuk puasa kita sekarang ini, ya. Seperti ini saya sama kita. Topi yang ada apa namanya? Ya.
على لدهية ini mungkin asalnya dari kebiasaan dia mas orang kafir, tapi setelah itu aku melihat di mana mana orang pakai sama, ada sekolah yang juga pakai satu semua, jadi anggap biasa, jelasnya, maka illa tasyabbuh dah hilang. So pasal itu untuk mana? Bukan hal yang terlarang, tapi jenis dan topinya bermula dari mereka, akhirnya ada awalnya bilang, tapi setelah tersebar maka tasyabbuhnya sudah apa? Sudah hilang dari tasyabbuh tersebut. Demikian pula misalnya makan apa pakai piring sendiri, pakai piring dia makan sendiri. Ini tidak boleh dikatakan tasyabbuh di orang kafir. Ya sebab sekarang kita melihat kebanyakan kaum muslimin makannya apa? Ya, pakai piring sendiri. Kan begitu? Kalau dia makan bersama, ya semuanya pakai piring sendiri. Memang kalau kita ingin berbicara afdal, ada hadis dari Nabi, keutamaan makan berjamaah. Jelas ya? Keutamaan makan berjamaah. Ini sisi afdalnya. Kita sekarang ingin membahas masalah tasyabbuh atau tidak ya? Ya, jawabannya makan pakai piring sendiri, tasyabbuh atau tidak? Ya tidak tasyabbuh, sudah tersebar. Walaupun mungkin asalnya itu dari kebiasaan mereka. Asalnya dari kebiasaan mereka. Ya. Ini kan pula kata ayat tadi ibu yang bertanya, gimana makan ini pakai apa namanya? Sepit ini. Boleh atau tidak? Ya. Apa jawabannya? Hah? Itu sudah suatu hal yang biasa dipakai. Bukan lagi pengkhususan orang-orang Cina. Jelas ya? Baik. Maka hal yang sudah tersebar seperti ini tidak boleh dikatakan, oh ini tasyabbuh. Nah, ini tasyabbuh. Jelas? Ini yang ingin saya tekankan di kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Ini kaidah tidak berlaku di bab tasyabbuh saja, berlaku di seluruh bab. Ya. Setiap perkara yang dilarang karena saddu dzari'ah, karena menutup jalan kepada hal yang diharamkan, maka perkara tersebut kadang boleh dilakukan kalau ada maslahatnya. Perkara tersebut kadang boleh dilakukan karena ada kalau ada maslahatnya. Ini kaidah penting ya, banyak yang tidak memahami. Tapi ada juga yang memahami bergampangan di dalamnya. Ya. Terus terang saya katakan, ada yang memahami bergampangan di dalamnya. Karena itu saya ingatkan dari awal. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat itu pertengahan, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dia pertengahan. Ya. Perkara yang dilarang itu dua jenis dalam agama. Perkara yang dilarang dalam agama kita berapa? Ada dua jenis. Ada muharramun li dzatihi, ada diharamkan. Muharramun li dzatihi diharamkan karena memang zatnya diharamkan. Nah, dan ada muharramun, dan ada yang diharamkan mimba sadd dzari'ah, untuk menutup pintu apa bisa mengantar kepada jalan yang diharamkan. Maksudnya ini perkara yang diharamkan karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Saya beri contoh misalnya minum khamar, minuman keras. Muharramun li dzatihi atau karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Li dzatihi, seorang yang minum walaupun dia minum tidak mabuk. Ya, dia masih tetap waras, tetap sadar. Ya, tetap haram untuk minum sebab biasanya muharram apa? Lidati. Jelas ya? Baik. Ya. Sekarang misalnya saya beri contoh. Melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Muharram lidati atau muharram disadid dari ya. Dia disadid dari ya. Dilarang melihat kepada perempuan yang bukan mahram karena bisa mengantar kepada zina. Jelas ya? Bisa mengantar kepada zina. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah, hal yang diharamkan karena dzari'ah itu kadang dibolehkan kalau ada apa? Maslahatnya.
Karena itu dari masalah perempuan diharapkan melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau dia ingin melamar, dibolehkan untuk apa? Melamar itu masalah. Jadi masalah membolehkan. Jelas sampai sini? Ya. Demikian pula lagi dokter misalnya, dia melihat dari aula pasiennya, asalnya tidak membolehkan. Karena bisa mengatakan kepada apa? Hal yang diharamkan. Tapi kalau ada keperluan, dia boleh melihat sekadar yang diperlukan. Jelas? Ya. Ini kaidah yang dalam. Dan sekarang saya tanya, tasyabbuh dengan orang kafir haram yang mana? Lidatih atau lidi? Lidatih atau lidi? Syadid dariha? Ini bab syadid dariha. Arahannya di sana. Karena itulah kalau misalnya ada seorang kritik kafir, ya, orang kafir itu memakai pakaian tertentu. Kalau dia memakai pakaian yang beda dengan mereka, mungkin mereka akan apa? Dia akan mendapatkan bahaya dalam agamanya, akan didolimi. Dia memakai pakaian mereka untuk hal itu dalam masalah. Sebab ini apa? Bukan selamanya untuk keadaan dan kondisi diperlukan saja. Ini dibolehkan. Ini adalah hal yang dibolehkan. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, karena dia ingin menolak syarat dari dirinya, ingin menolak kejelekan dari dirinya, maka tidak ada masalah. Ya. Ini kaidah penting yang hendaknya apa diperhatikan. Ya. Seberi contoh misalnya, contoh lain meminjamkan mata ketika sholat. Ya. Ini hal dilarang. Ya. Ada hadis yang melarangnya. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa dilarang karena menyerupai orang Yahudi dalam ibadah mereka dan sholat mereka. Meminjamkan mata. Baik. Tapi di suatu kondisi dia berada di sebuah tempat dia sholat, dia tidak akan bisa khusyuk kecuali kalau dia pejamkan mata. Kira-kira boleh dia pejamkan mata atau tidak? Kembali kepada nas yang kita berikan tadi kaidahnya, hal yang dilarang masyaddud dari'a itu dibolehkan kalau apa? Ada masalah dia tidak bisa khusyuk kecuali dia tutup mata. Maka dia tutup matanya dalam ya. Dia sholat. Yang pas begitu sholat tiba-tiba ya, di depannya perempuan yang apa namanya ya, tidak berpakaian dengan pakaian yang baik. Ya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Oh dia sholat saja. Ya, tidak mungkin ya. Ya. Maka sih dari sisi masalah dia memejamkan matanya itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jelas sama sih. Ya ini kaidah. Saya katakan tadi dia tidak masuk dalam bab tasyabbuh saja. Bisa dipakai di banyak pembahasan. Iya. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini, ini kaidah yang keempat mungkin, bahwa menyelisih orang kafir itu, kadang dia dari asal perbuatannya dan kadang dari sifat perbuatannya dan kadang dari hukum perbuatannya. Nah, ini tiga hal. Kalau dari asal perbuatannya, contohnya menjadi seorang kafir yang asal perbuatannya adalah haram memang, ya. Tidak disyariatkan asalnya. Seperti misalnya dia ikut hari raya orang kafir. Boleh atau tidak? Ya. Dan jelas tasyabbuh secara mutlak tidak boleh. Sebab asal hari raya mereka adalah hari yang apa? Tidak disyariatkan. Asal hari raya mereka adalah hari yang tidak disyariatkan. Ini menyelisih mereka dalam asal perbuatan. Ada menyelisih mereka dalam sifat perbuatan. Ya. Dalam sifat perbuatan. Nah, ya. Sekarang disyariatkan berpuasa hari Asyura.
Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Kenapa kita disyariatkan? Pada hari itu Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa. Tak ada dalam sebagian riwayat. Jelas ya? Sekarang orang Yahudi puasa di 10 Muharram atau tidak? Puasa. Nabi berkata, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Jadi asal ibadah disyariatkan, supaya puasa 10 Muharram, syariat umat Islam puasa wajib yang muslimin dahulu. Jelas ya? Ya. Cuma diselisih dalam sifatnya. Dalam sifatnya. Kalau umat Islam, mereka puasa karena apa? Karena itu adalah hari selamatkan Nabi Musa. Adapun orang Yahudi, ya, mereka puasa dengan apa yang mereka yakini dalam agama. Jelas. Maka ini perbedaan dari sisi pensifatan. Ya. Perbedaan dari sisi pensifatan. Nah, kemudian ada perbedaan dari sisi apa? Hukum. Ya. Perbedaan dari sisi hukum. Ini diberi contoh oleh para ulama dengan masalah orang yang berdiri terhadap jenazah. Ya, ini dibangun di atas apa namanya salah satu pendapat ya, yang mengatakan bahwa belum mansuh. Ya, walaupun silam pendapat para ulama dalam masalah ini, dan yang benarnya bahwa berdiri jenazah itu sudah terstatus sahabat hukumnya. Ya. Jadi dulu ada syariat berdiri untuk jenazah. Bagi kaum muslimin, ya bagi sebagian para ulama fuqaha dikatakan itu hukumnya sunnah. Tapi untuk orang Yahudi berdiri untuk jenazah hukumnya adalah wajib. Yang berbeda dari sisi apa? Hukum. Sisi berbeda dari sisi hukum. Dan ini banyak sih perbedaan-perbedaan. Makan sahur ya, kita diperintah puasa, kita ada perbedaan dari sisi makan sahur ya. Ya orang-orang kafir, mereka tidak makan sahur. Ketika apa? Mereka berpuasa. Ya. Jelas ya? Demikian pula mempercepat iftar, mempercepat buka puasa. Ini dari hal-hal yang terdapat di dalamnya hal yang membedakan kita ya, dengan orang-orang kafir. Baik. Kemudian kaidah yang kelima. Ya. Kaidah yang kelima, setiap perkara yang dilakukan oleh seorang muslim dan perkara tersebut ada bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir atau mengantar kepada tasyabbuh, maka tidak boleh dia dibantu di dalam perkara itu. Tidak boleh memberikan bantuan dalam perkara tersebut. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang membantu, ya, seorang muslim membantu misalnya membuat acara perayaan orang-orang kafir, maka ini tidak boleh dibantu. Tidak boleh dibantu dengan bantuan bentuk apapun. Ya, jelas ya? Nah. Ya. Kemudian yang kaidah yang keenam juga di sini mungkin saya perlu tambahkan bahwa menyelisih orang kafir itu kadang dalam agama kita diperintah bentuknya maksudatun lidadih, memang dimaksudkan untuk menyelisih di situ ya. Seperti ada nas-nas kemudian hari ini buat selisih orang-orang apa al-majus atau al-yahud ya. Kemudian ada nas untuk merubah uban mengganti warnanya. Ini yang berubah saja ya, berubah di warna lain.
Ada pun rambut masih hitam di luar itu tidak boleh. Ya, jelas ya. Itu dilarang. Nah, ya. Baik. Jadi seperti ini dilarang dari asalnya untuk apa? Seorang itu membiarkan dia tasyabbuh di sana dalam masjid buat dia biarkan. Ini asalnya dia memotong dilarang. Itu dimaksudkan dilarang. Tapi ada yang memang tasyabbuh itu karena ada mafsadah di sini. Ada mafsadah kalau dilakukan. Dan tasyabbuh tersebut dilarang karena dengan meninggalkannya ada masalah. Dengan meninggalkannya ada masalah. Seberi contoh juga. Di masa dahulu, ini disebutkan juga di sebagian fikih di pembahasan ahlul dimmah. Ya. Pada pembahasan ahlul dimmah, orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin dalam sebuah negara. Negara Islam menetapkan terhadap orang kafir tersebut hukum ahlul dimmah. Ada banyak hukum, salah satunya dalam berpakaian. Laki-lakinya kalau pakai imamah warnanya warna hijau imamahnya supaya beda. Ini apa namanya warna hijau waktu dia kahwin ya nampak jelas ya. Tapi sekarang kalau ada yang pakai imam warna hijau boleh atau tidak? Hah? Sekarang nggak ada masalah boleh. Ya. Sebab waktu itu memang ada kemaslahatan. Sekarang sudah terjadi perubahan di sepanjang masa ini. Ya, dan hukum-hukum yang diterapkan terhadap ahli ulama itu memang dia bukan barang yang sifatnya patokan harus begitu. Tapi dia adalah ijtihad bagaimana membedakan antara muslim dalam dan kafir. Ya. Kalau di sejumlah negara Islam sekarang ini yang diterapkan di izin tinggalnya, kalau izin tinggal dia warnanya warna merah, nah ini kafir. Kalau warna hijau, maka dia adalah muslim. Izin tinggalnya dalam. Jelas ya. Ini di sebagian negara untuk masa kini. Kalau di masa dahulu ada hukum-hukum yang ditetapkan terhadap ahli dunia. Nah, ini ada perubahan. Kalau memang kejadian pemerintah mungkin untuk merubah hal itu. Ini dibuka. Sebab terkait dengan maslahatnya. Terkait dengan maslahat yang diinginkan di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Mungkin itu ya beberapa perkara yang saya terangkan yang berkaitan dengan masalah yang menyisihi orang-orang kafir. Ya, dan ada banyak pembahasan sebenarnya dalam masalah ini. Tapi saya ingin menekankan di sini makna seorang muslim berkata dari maqdum ya alihi wa rabbani. Dia bermohon kepada Allah tidak mengikuti apa diberi petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan jahat orang-orang yang disesatkan. Ya. Baik. Ini mungkin beberapa kandungan dari surat Al-Fatihah ini, dan saya tutup dengan pembahasan beberapa pembahasan hukum yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama tentang membaca, hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Dimaklumi bahwa membaca surah Al-Fatihah, kalau dia sholat sendiri, maka membaca surah Al-Fatihah adalah hal yang diwajibkan. Ya. Dan ada silang pendapat dalam masalah apakah dia rukun atau tidak. Dan yang benarnya bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun apa? Rukun dari rukun salat. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Musi salatu, orang yang jelek salatnya itu dalam hadis Abi Hurairah. Ya, sekarang ini dimaklumi ya dalam pandangan salat. Dan orang yang datang salat, setelah dia salam, dia datang salam lagi. Dia berkata ya Rasulullah, dia memberi salam kepada Nabi, maka Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, irji, wassalli bainaka lan tufat. Kembalilah kamu sholat, kembalilah kamu sholat. Sungguhnya tadi kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Tapi karena sholatnya dikerjakan, tidak mungkin rukuk, dianggap sholat yang batal.
Salat artinya dia belum sholat. Maka orang ini pun kembali ke sholat. Lalu selesai datang lagi kepada Nabi beri salam. Nabi kembali jawab salamnya. Kembali Nabi berkata, irji nafsan ibadah dalam nanti sholat. Kembali kamu sholat, sungguhnya kamu belum sholat. Balik lagi dia sholat. Datang lagi kepada Nabi. Ya, Nabi ucapkan hal yang sama. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah, la usinu ilaha. Saya tidak pandai melakukan sholat selain ini. Maka ajarin. Maka Nabi pun mengajari bagaimana cara sholat. Kata beliau, idza kunta ila sholati astaqbil qiblah fakabbir. Ya. Kalau kamu berdiri untuk sholat menghadap kiblat kemudian kamu takbir. Ya. Tsumma iqra' ma tayassara ba'da min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Nah, di sini kalimat bacalah dan membaca bagimu dari Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan dalam membaca Al-Fatihah. Karena telah syahid dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La salat liman lam yaqra bi Fatihah al-Kitab." Hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Maka membaca surah Al-Fatihah yang kuat dan pendapat para ulama, ia adalah rukun salat. Dia adalah rukun salat. Rukun itu artinya apa? Kapan ditinggalkan? Salatnya syahdu. Salatnya batal. Kita dikatakan rukun. Jelas ya? Baik. Karena dia empat kali dibaca, maka empat kali membaca Al-Fatihah. Cuma di sini ada satu masalah, bagaimana kalau seorang makmum atau seorang muslim salat sebagai makmum di belakang imam. Kalau imam ya wajib yang baca Al-Fatihah, tapi makmum dia baca atau tidak? Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan makmum juga tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tadi mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Bacaan imamnya itu adalah bacaan dia. Ya, ini dua pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak wajib, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Seperti hadis yang berbunyi, "Man kana lahu imam, faqira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan dia. Ya. Tapi ini hadis menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ini hadis seluruh jalan-jalan di rumah tidak ada yang kuat. Jelas ya? Ini hadisnya lemah. Ya. Ada juga yang berdalilkan dengan hadis Abi Bakar yang imamnya sudah rukuk. Ya. Tiba-tiba dia belum sampai ke shaf, dia sudah rukuk duluan, dia menyusul ke shaf. Setelah selesai sholat, maka Nabi berkata, "Zadakallahu syirqan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi. Kata mereka, tadi Abu Bakar langsung rukuk, berarti dia baca Al-Fatihah. Nah, kemudian tadi tidak menurut dia mulainya, jadi tegur, jangan kamu apa namanya, tidak suruh ulangi sholatnya. Tapi perbuatan seperti itu jangan diulangi. Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatan. Syekh dia terbiasa belum sampai besok dia sudah rukuk kemudian nyusul. Jelas ya? Nah itu katanya yang dilarang. Tapi yang benar ini juga hadis tidak ada pendalilan. Ya, sebab di dalam hadis tidak diterangkan Abu Bakar setelah itu menambah satu rakaat atau tidak. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa Abu Bakar langsung salat tidak menambah satu rakaat, nah itu baru ada dalilnya. Jelas ya? Tapi kalau tidak diterangkan, ini tidak bisa mengganggu juga riwayat yang sangat kuat dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim. Tegas Nabi menyatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihah al-Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak mendapat atau tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk imam dan makmum. Berlaku untuk imam dan makmum. Karena yang benarnya bahwa makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah di sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Dia tetap wajib
membaca Al-Fatihah. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan yang lain ada muncul. Bagaimana kalau seorang makmum mendapati imam sedang rukuk? Apakah diri itu mendapat satu rakaat? Ya. Ada sebagian hadis yang menjelaskan seperti itu. Kalau dia mendapat rakaat, mendapat imam rukuk, maka hitunglah satu rakaat. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Ada seorang rawi di situ yang dikatakan oleh Imam Bukhari bukan hadis. Ya, jelas ya. Dan ada jalan-jalan yang lain tidak kuat. Nah, maka hadisnya lemah. Ini tidak bisa mengganggu kedudukan hadis Umar bin Khattab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Dia tegas tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Ingat, dia rukun sholat. Ya. Karena itulah siapa yang rukun bersama imam, dia belum baca Al-Fatihah, maka dia harus menambah satu rakaat. Dia harus menambah satu rakaat. Jelas ya? Ya. Kemudian di sini juga mungkin saya tutup dengan pembahasan masalah mengaminkan. Setelah seorang membaca Al-Fatihah di dalam sholat, disyariatkan untuk mengaminkannya. Ya, jelas ya. Ini dalam sholat yang umatan. Kalau dia keluar sholat baca Al-Fatihah, harus dibaca amin. Ya. Baik. Mengaminkan adalah hal yang disyariatkan bagi imam dan bagi makmum. Dan diterangkan dalam sebagian hadis, siapa yang mengaminkan dan dia bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diterangkan keutamaan untuknya. Jelas ya? Maka disyariatkan untuk mengaminkan. Ya. Sisa mengaminkannya itu bagaimana caranya? Kalimat amin, bacanya amin. Gitu. Amin itu artinya dia kata isim tapi bermakna fi'il, ya, bermakna amr. Dia permohonan kepada Allah, artinya ya Allah kabulkanlah. Jadi artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah, itu makna amin. Ya. Datang dalam sebagian riwayat Nabi mengaminkan dan memberikan mat, memanjangkan aminnya ini. Nah, ini yang kadang diterapkan di masjid. Ya, tentang kadar aminnya itu berapa panjang kadarnya, jelas ya? Ya, maka harus terangkan bahwa seorang itu jangan memanjangkan dengan mat yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Ya, sebab orang Arab itu memberikan mat, ya, pada A itu paling banyak 4 halaman. Itu pun bagi ahli qiraat dibaca dalam Quran cuma di qiraat nafi saja. Dibaca nafi yang memanjangkan berapa? 4 harakat. Ya. Kalau dibacaan kita innal ladzina amanu. Ya. Kalau nafi tidak innal ladzina amanu. Jadi hanya berapa? 4 harakat. Kalau ingin dipanjangkan aminnya boleh dipanjang. Itu yang bagusnya 2 harakat. Kalau ingin 4 silakan. Ada pun min namanya itu paling tinggi 6 harokat. Jelas ya? Jadi kalau ada yang punya panjang dari amin tapi habis nafasnya baru dia berhenti, jadi keliru ya. Nah, kemudian dalam bahasa amin itu ada 2 bahasa. Bisa A yang dipanjangkan amin, dan bisa dipendekkan amin, bisa dipendekkan. Tapi di mat itu lebih afdal, di mat lebih utama. Jelas ya. Sekarang sisa masalah bagaimana seorang imam itu, seorang makmum, dia mendahulukan dalam membaca amin. Apakah diizinkan atau tidak? Sepakat para ulama bahwa imam itu tidak boleh didahului, ya, kecuali apa yang dikhususkan oleh Nabi, di situ boleh didahului. Jelas ya? Ya. Asalnya tak boleh didahului karena Nabi bersabda inna majuilan imamu liuktan lagi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Ini dasar. Ya. Dan kita katakan kalau ada dalil yang memperkecualikan sebab sepakat para ulama dalam mengaminkan boleh mendahului imam.
Ini kalimat boleh, tapi kalau ingin afdalnya, ya, paling afdalnya seorang itu menginginkan biar bersama dengan iman, bersama dengan imannya. Kan boleh kan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Jadi imannya membaca A, dia sudah mulai ikut amin terwin. Ya. Ini yang paling mendekati sunnah. Ya, jelas ya. Tapi paling ingin mendahului boleh saja. Tapi paling ingin mendekati sunnah dia tunggu imamnya sudah mulai memulai ayat boleh. Amin. Jelas ya. Ini akan lebih mendekati sunnah. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah amin. Ya, sekiranya ini yang terkait dengan salat Fatihah. Ya, dan para ulama yang menyebutkan dalam pembahasan tafsir ayat-ayat ahkam terkait dengan surah Al-Fatihah ini, ya, pembicaraan mereka seputar masalah basmalah, ya, seputar masalah mengaminkan, dan kita sudah memberikan tambahan-tambahan hukum yang lainnya dalam masalah tasyahud. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua pada apa yang telah kita dengarkan. Wallahu ta'ala.